Jadi pada dasarnya gini, manusia itu nggak tahu kenapa kalau setiap ada masalah, mereka lebih terfokus kepada masalah. Halo teman-teman, kembali lagi di YouTube channel Panduan Hidup dengan NLP dengan saya Karin, dan kali ini kita mau bahas orang tuh kadang banyak masalah tapi tetap muter-muter di masalah itu. Nah, sebelumnya kita simak yang berikut ini ya. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Oke, sebelum kita masuk ke topik kali ini, kita sapa dulu Coach Arif. Halo Coach. Hai. Ya, sehat Coach? Ya, standar. Standar kayak gue. Oke, sudah makan Coach? Udah. Oke. Ya, udah makan. Kalau belum, apakah mau traktir saya? Mungkin Coach Arif mau traktir saya juga. Gila ya. Ini kalimat yang dibalikin saya nggak bisa jawab, Bu Ana. Ibu bantu aku. Hah? Ibu bantu aku. Ya direkam nggak apa-apa, biarin aja. Iya. Jadi kalau tim saya udah ngomong gitu, saya nggak bisa ngebalikin. Ibu bantu aku makan bakso. Sorry. Oke, ini gini nih Coach. Kadang kan kita punya masalah nih Coach, tapi kita tetap muter-muter di masalah itu terus, tapi nggak nemu solusinya. Nah, itu sebenarnya kita bisa keluar dari masalah itu, atau kita bisa apa ya, udah deh kita nemuin solusinya, kita nggak usah ngurusin masalahnya. Itu yang bener tuh seperti apa sih Coach? Ya gini, jadi gini, pada dasarnya dalam kehidupan manusia yang saya temukan ada istilah yang disebut frame problem atau frame solusi gitu ya. Jadi pada dasarnya gini, manusia itu nggak tahu kenapa kalau setiap ada masalah, mereka lebih terfokus kepada masalah. Jadi selalu itu yang menjadi fokusnya. Nah, saya sering banget pakai perumpamaan. Saya perumpamaannya sederhana banget, Karin. Dan saya kasih contoh ya perumpamaannya. Coba Karin tangannya ke kamera, yang di sebelah sini aja. Sini. Ya. Jadi kalau nggak kuat tolong dilambaikan. Oh bukan. Ya, oke. Dunia lain. Lihat ke kamera ya. Lihat ke sini ya. Sekarang saya minta Karin matanya menatap kepada telapak tangan Karin. Sudah, jangan lepas matanya, melihat fokus di sini. Bisa? Bisa. Sudah? Nah, ketika Karin melihat matanya tetap di sini ya, tidak boleh bergerak pindah. Apakah Karin bisa melihat kamera itu dengan jelas? Enggak. Enggak. Yang jelas? Telapak tangan. Oke, good. Sekarang saya minta Karin. Karin silakan melihat kamera itu dengan baik. Oke. Sudah? Jelas kameranya? Jelas. Apakah telapak tangan Karin jelas? Enggak. Nah, pertanyaan. Kalau ini utang, Karin fokus kepada hutang, berarti apa yang bakal terjadi? Nggak bayar-bayar? Tepatnya adalah Karin akan down, dan Karin tidak akan mencari solusi. Kalau di sana adalah jalan keluar. Mulai nangkep? Oke. Kalau di sana adalah peluang bisnis, di sana ada kesempatan dan sebagainya, tapi karena Karin fokus pada problem, apa yang bakal terjadi? Tetap mikirin problem. Mikirin problem. Okay. Kenapa gue kena utang? Iya. Kenapa gue kena masalah? Kenapa hidup gue kayak begini terus-menerus? Sial banget gue, kenapa hal ini terjadi pada hidup gue? Kan gitu ya. Nah, karena dia fokus pada problem. Oke. Ya, Karin tangannya turunin. Tapi kalau Karin melihat pada peluang dan kamera, maka apa yang terjadi? Karin akan melihat peluang. Oke. Masuk akal? Nah, itu disebut namanya frame solusi. Oke. Dasar pemikirannya gimana? Gampang banget, Karin. Saya pakai contoh sederhana banget ya. Ini adalah contoh yang paling saya sukai. Saya nggak tahu apakah Karin pernah ngalamin apa enggak. Saya ambil contoh. Karin tuh pengen banget membeli sesuatu, atau Karin pengen banget pergi ke tempat sesuatu. Nggak tahu kenapa, karena Karin saking nginginin, mendadak buka Instagram, buka apapun, ya, atau di jalanan, Karin seakan-akan melihat itu terus-menerus. Pernah nggak? Iya. Betul ya? Pernah ya? Pernah ngeliat apa? Kayak misalkan pengen beli motor merek ini gitu kan. Nah, itu di jalan ada mulu. Betul ya? Warnanya bahkan muncul. Nah, lucu terus ya? Gitu, iya. Padahal sebelumnya kayak kesannya nggak ada ya? Iya. Aneh ya? Ini apakah ada apa namanya? Ada konspirasi ya? Ada konspirasi dunia supaya Karin beli motor, maka dikirimkan lah itu. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Enggak begitu sebenarnya. Tapi konsepnya adalah itu yang disebut namanya konsep yang bisa kita sebut namanya Reticular Activating System, RAS. Jadi konsep RAS adalah ketika kita fokus atas hal itu, mendadak semua hal itu menjadi ada depan mata kita yang sebelumnya tidak ada. Kenapa begitu? Karena pada dasarnya manusia kemampuan kita menyerap segala informasi cuma 136 bit per second. Yeah. Karena daya tangkap kita, sebenarnya informasi di dunia per second itu ada 2 juta. Mm. Tapi yang mampu masuk ke dalam kepala kita cuma 136. Berarti apa? Daya kemampuan otak manusia terbatas. Berarti motor itu mungkin udah ada di jalan, Karin. Tapi karena Karin tidak fokuskan, maka tidak melihat. Nah, jadi kalau orang fokus kepada problem, apakah dia akan melihat peluang? Tidak akan. Karena akan dia lihat adalah problem, masalah. Begitu juga kalau misalkan contoh bisnis. Ketika bisnis, dia melihat problem. Ya, dia ngeliatnya problem terus, nggak bakal solusi. Sampai kapanpun dia ngeliatnya problem. Nah, gimana caranya supaya bisa keluar? Supaya bisa melihat solusi? Ya, dia harus mengalihkan pandangan, melihat kepada solusi. Bukan berarti yang tadi Karin tangan gini, utangnya langsung hilang. Enggak. Lu utangnya langsung lunas. Enggak, utangnya ada tapi ngelihatnya adalah solusi. Tapi coach, masalahnya kadang-kadang tukang utangnya nagih. Kepikiran lagi. Kepikiran lagi. Betul. Namanya tukang tenagi emang kerjanya lagi kan. Nah, tugas kita balik lagi, kita harus melakukan apa. Nah, makanya banyak banget cara untuk ngutang sebenarnya adalah sebelum ditagih kita datang ke tempat bank untuk bilang pengajuan bahwa mengatakan kami lagi kesulitan dan kami sedang melakukan, kami akan mencari cara untuk pelunasan. Kalau ditanya kapan pelunasannya, berikan saya waktu dulu atau gimana-gimana dan sebagainya, itu biasanya bank mau. Selama orangnya beritikat baik untuk ketemuin dulu, bukan ditagih. Selain nomor hilang ya. Kalau nomor hilang kan jelas ya, kabur gitu ya dari kenyataan. Tapi tugas kita adalah kayak gitu. Dan biasanya bank mau kok. Memang dia akan kasih waktu untuk space untuk kita berpikir dan sebagainya. Nah, jadi kalau enggak, apa yang terjadi? Kita enggak bisa ngeliat solusi, Karin. Ngeliatnya adalah problem. Begitu juga. Misalkan contoh nih, Karin dengan pasangan. Pasangan Karin bagus nih, positif bagus ya. Tapi gara-gara dia pernah melakukan satu kesalahan saja, yang kita lihat adalah kesalahannya. Diungkit terus. Dan kesalahan itu ketika diungkit, dilihat kesalahannya pakai kaca pembesar, itu problem yang cuma satu itu jadi besar banget problem. Sedangkan segala kebaikan-kebaikannya tidak kita lihat. Karena kita lihat adalah ke problemnya. Nah, tugas kita adalah memakai kaca pembesar kepada hal-hal yang baik dalam hidupnya dia, maka itu yang disebut namanya frame solusi. Caranya kita bisa berpikir positif itu gimana, Coach? Tidak bisa berpikir positif tentunya, kita cuma hanya mengalihkan pandangan kepada solusi. Oke. Jadi setiap ada problem, kita cuma mengakui, iya gue ada problem sih. Ya abis itu kita lihat solusinya apa. Solusinya apa? Memang ada satu metode dengan cara metode bersyukur. Karena bersyukur itu salah satunya untuk menghilangkan segala problem yang ada. Jadi sehingga problem itu menjadi kelihatan jadi kecil. Jadi misalkan contoh, dari seluruh problem kehidupan kita, syukur apa yang kita bisa dapatkan dari Tuhan. Jadi seakan-akan problem itu kecil banget gitu loh. Karena hal yang lain kita syukuri. Kayak contoh tadi pagi ya, Apa yang saya syukuri? Langit biru. Ada tanaman. Bisa beristirahat. Saya punya teman-teman. Saya punya karyawan. Saya punya bisnis dan sebagainya. Dan hal itu yang saya syukuri. Dan akibatnya apa? Problem apapun yang terjadi itu tidak menjadi masalah. Karena yang saya lihat adalah syukurnya lebih besar, itu menutupi problem. Itu dulu yang pertama. Yang kedua, setelah itu apa yang harus kita lakukan, Karin? Yang harus kita lakukan adalah baru mengalihkan pandangan. Kita selalu nanya, solusinya apa? Solusinya apa? Yang saya suka kayak gini, Karin. Ini yang paling saya suka ya. Jadi misalkan saya ambil contoh. Jadi ketika itu ada cerita dari, ini cerita, kata cerita nyata. Cuman saya lupa nama tokohnya siapa. Orang ini adalah orang yang masuk ke kamp konsentrasi Nazi. Jadi dia rencananya mau dimusnahkan lah ya waktu zaman Nazi Jerman itu. Nah, ini yang menarik. Nah, ketika di kamp konsentrasi, dia bukan bertanya kenapa gua yang harus masuk penjara, kenapa problem dalam hidup gua ini mesti gua yang harus tanganin gitu ya. kenapa. Kebanyakan manusia kan gitu ya. Setiap ada problem, kenapa gua sih? Kenapa sih Tuhan kok menjadikan problem ini ke hidup gua? Kenapa sih ini harus terjadi? Kenapa sih lu jahat banget sama gua? Kenapa? Jadi nyarinya itu. Nah, di dalam pemikiran dia tidak melakukan itu. Dia akan cuma tanya. Ketika ada problem, dia cuma tanya, bagaimana solusinya supaya bisa keluar dari masalah itu? Bagaimana caranya supaya bisa keluar dari solusi itu? Jadi bukan kenapa hidup gua sial, tapi bertanya bagaimana caranya supaya saya bisa keluar dari penjara itu. Dan itu yang dilakukan setiap hari. Jadi setiap dia pasti penjara itu disiksa dan sebagainya, dia cuma bertanya bagaimana caranya supaya saya bisa keluar? Bagaimana caranya supaya bisa keluar? Bagaimana caranya supaya bisa keluar? Sampai satu ketika Karin, dia melihat di kamp konsentrasi itu banyak banget orang dikasih gas racun dan mati. Dalam kondisi telanjang, dilempar ke dalam mobil truk, dan dia melihat, satu ketika dia melihat, oh bisa nih, gue bisa keluar nih, dengan cara gue pura-pura aja jadi mayat, masuk dalam itu, telanjang, jadi mayat, dan itu dilakukan sama dia Karin. Dan benar, berhasillah dia keluar dari tempat itu. Nah, pelajaran apa yang bisa dipelajari bahwa dia fokus bukan kepada problem tentang kehidupan kesialan dan sebagainya, tapi bagaimana caranya supaya bisa berhasil. Begitu juga di kepala saya ketika berbisnis ataupun melakukan sesuatu apapun, fokus saya bukan kepada problem, tapi fokus saya apa solusinya. Apa solusinya? Karena kalau saya tidak melihat solusi, mau sampai kapanpun saya nggak akan pernah berhasil. Jadi yang saya lihat, solusinya apa ya? Bagaimana caranya supaya saya berhasil? Bagaimana caranya supaya orang mau beli? Bagaimana caranya supaya perusahaan ini bisa bertumbuh dengan cepat? Bagaimana caranya supaya perusahaan kami bisa diakui untuk lebih hebat lagi dan sebagainya? Bagaimana caranya? Itu yang saya selalu bicarakan. Oke Coach, kalau udah sangat menarik ya, bagaimana. Nah, tadi kan kita menghilangkan kalimat kayak kenapa gitu. Kenapa kayak gitu. Nah, tapi kalau misalkan itu kita mau evaluasi diri, itu bisa dipakai kan Coach? Misal kita ada solusi, kita ada problem, kita menemukan solusi, terus kita evaluasi biar masalah itu nggak masuk lagi. Gitu. Kalau saya sih evaluasi tidak akan memakai cara itu, karena biasanya munculnya kejebak Batman gitu, akhirnya saya mulai menyalahkan situasi. Jadi yang saya pakai adalah biasanya begini, yang biasa saya pakai. Apa yang sudah benar saya lakukan, apa yang sudah benar, apa yang belum benar, beda loh, bukan kenapa. Apa yang sudah benar, saya jawab, apa yang belum benar, dan apa yang bisa saya perbaiki. Oke. Dapat ya? Habis itu bagaimana caranya supaya saya bisa keluar dari problem. Nah kalau ditanya kenapa ini terjadi, yang ada adalah cari kambing hitam. Either nggak nyalain diri kita, nyalain dia. Kebanyakan nyalain orang lain. Nah itu yang terjadi. Masuk akal? Oke. Ada lagi? Udah, sudah cukup Coach. Kalau misalkan mau ikut kelas Coach Arif, caranya gimana sih Coach? Bisa masuk ke nlpleadershipindonesia.com. Di sana ada jadwal pelatihan untuk License Business Practitioner of NLP approved by Dr. Richard Bandler. So, untuk informasi lebih lanjut juga di deskripsi ada satu link, linknya diklik, di situ ada jadwal-jadwal pelatihan kami dan bisa mengontak tim kami. Dan apalagi mungkin perusahaan mengundang kami, kami bisa bantu support Anda untuk membuat perusahaan Anda mempunyai mindset yang lebih positif. Akhir kata, saya Coach Antonius Arif dan saya Karin. Mengucap banyak terima kasih, sukses buat Anda, sampai jumpa. Bye-bye.